Instagram yang disebut mereka klarifikasinya, klarifikasi, isi klarifikasi itulah sebetulnya yang sudah kami tulis, yang mereka sebut hoax gitu ya. Kan agak-agak ya, jadi kayak mereka menciprat muka sendiri sebenarnya, karena proses penyelidikannya itu yang kami tulis. Itu kejadian pada tahun 2019. Laporan diduga adanya pencabulan. Sudah ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Lubu Timur. Dan hasil daripada penyelidikan dari penyidik itu dilakukan gelar perkara. Kesimpulan dari gelar perkara itu adalah tidak cukup bukti. Sekali lagi, tidak cukup bukti yang terkait dengan tindak pidana pencabulan tersebut. Apabila memang ditemukan bukti-bukti baru, maka penyidikan bisa dilakukan kembali. Bukti-bukti baru akan didapatkan kalau proses penyelidikannya dibuka, bukan sebaliknya. Ya, keliru. Harusnya kami akan buka proses penyelidikan karena atensi publik yang nggak apa-apa ya mengakui kayak gitu, yang ramai terhadap kasus ini berkat liputan wartawan, sehingga kami akan mencari bukti-bukti baru, bukan sebaliknya. Berangkatnya untuk membuktikan kasus adalah keterangan dari korban. Nah, para anak dalam pemeriksaan kemarin justru tidak didampingi ibu, tidak didampingi pendamping lain, tidak didampingi pengacara, hanya para anak dan polisi. Makanya rekomendasi kami waktu digelar perkara Polda Sulsel, ya periksa lagi anaknya, periksa tambahan, periksa ulang dengan pendamping. Keterangan korban yang diberikan dalam kondisi yang aman, nyaman, apalagi anak harus ada pendamping, ada orang tua, itu sangat menentukan pembuktiannya.